LP? LP, the original. Assalamualaikum, saya Zaid Ahmad, lahir di Johor Bahru, orang Johor. I start main drum, I think umur masa tu dalam 10-11 tahun lah start main drum. Professionally, umur 12 ke 13 tahun, tu kira dah masuk recording lah dengan kumpulan Split Time masa di Johor. And then after that, then sampai sekarang dah 43-44 tahun kot. Tak ingatlah aku banyak, sebab aku ni budak nakal kan, so banyak sangat happening, buat benda ialah budak-budak kan, dengan geng kan. So tapi but around tu juga, masa main drum, pukul-pukul tin semua pakai kayu. Tak silap aku, kita orang pakai kayu pokok jambu batu. Pokok jambu batu ni kayu kan. Lepas tu start Arwah Yazid dah start kerja. Then dia start dah betul-betul nak main drum. Dia dah bawa balik drumstick. Then barulah aku tahu, oh drumstick macam ni kan. Then aku copy apa dibuat, dibuat exercise, dibuat stretching, semua aku copy lah. So daripada situ aku rasa aku start lah, aku professionally macam kira dah involve lah nak main drum. Sebelum tu kira main ketuk-ketuk biasa je kan, ketuk-ketuk tin, tak ada drumstick pun. Aku, Yazid dengan aku, kita ada adik Azanil. Dia pun boleh main drum, dia boleh main, tapi dia, aku rasa dia lah nak pergi sini, abang dia dah ada rock, nak pergi sini abang dia seorang lagi dah jazz, world music semua kan. So dia macam, aku nak pergi mana ni kan. So at the end of the day, dia tak main lah, dia tak berapa fokus lah, dia buat kerja lain lah. Yelah, kau nak ni kena fokus lah kan, kena fokus. Pula tu kalau abang kau lagi bagus pada kau, so kau macam kau kena betul-betul fokus lah kan. Kalau tak ada tu memang susah. Tak, aku belajar sendiri, tapi aku belajar dengan Michael. Di mana Michael tu dia one of top player in Berkeley lah masa dia tu, dan dia balik. Basically aku kerja dengan dia, aku belajar dengan dia, aku ambil kelas dengan dia. So kat situ je lah yang aku ambil belajar. Other than that, basically aku self-taught lah. Mula-mula main kat Johor Club, Johor Bar. Itu first club aku main ganti Abang Razi kan. Dia trick aku kan. Dia nak cuti, dia dah ajar-ajar aku, dia rasa dia macam confident, dia ni boleh main ni kan. Cakap aku, okay, besok kau datang jumpa aku pakai baju kemeja, pakai seluar panjang. Aku pergi jumpa dia, petang tu di bawah. Dan tiba-tiba, kau naik tangga ni, kau cakap ada satu Cina ni duduk kat sini, kau cakap kau ganti aku. Aku cakap, ganti? Nak lari dah tak boleh kan, dah terjebak kan. So, beranikan dia, naik je lah kan, tawakal je, naik lah kan. Lanyak je lah apa aku boleh lanyak kan. And then aku ganti Arwah Yazid kat Macinta. Tu pun aku main club sekejap. Lepas tu aku ganti Arwah Yazid dekat Red Rooster. Then lepas tu aku main dengan band so-called Search tu sekejap.
Kita main kat Club Flamingo, tak silap aku tutup belakang Red Rooster tu kan. Lepas tu split lah, aku split dengan diorang. Roy Aziz join balik. Sebelum tu Hillary dah join balik. Then Roy Aziz join. Then tu je lah. Then lepas tu aku main club. Banyak lah club aku dengan band sendiri lah, Top 40 kan. Aku main kat Kuala Lumpur International Hotel, Kampung Baru, main kat Ship. Main kat few clubs lah, until aku betul-betul dapat main dengan Michael Verapan. Kita main kat Pyramid, kat shop wilayah kompleks dulu. 84 ke macam tu, 83, 84 lah main. Dan start pada tu aku main dengan dia dekat All That Jazz, 5 tahun. So after that tu, the last club scene aku main kat All That Jazz. Lepas tu aku macam aku dah tak nak main lah kan. Club kepala dah square kan. Dah tak boleh fikir apa kan, so aku nak lari lah. So memang rezeki aku tu, tengah plan-plan nak lari tu kat All That Jazz tu, Roslan datang. Roslan offer kan. Aku dah kenal lah Roslan masa tu. Fikir dia offer lah, ada, at least ada benda nak buat kan. Sebab aku nak lari lepas tu, elang kau dah biasa kerja kan. Dah ada gaji apa, dan lepas tu fikir, takkan tak nak kerja macam mana, asyik duit kan. So mesti ada plan lah. So bila Roslan datang, dia offer aku, tu kira memang cantik lah. Then start dari situ aku dah tak main club lah. No, actually recording aku dah start awal masa dengan Split Time kan. Aku main dengan Split Time, kita record dekat Singapore punya studio. Mula-mula tu studio aku lupa ada seorang penyanyi ni. Dia punya apa, Gingerbread ke apa kan, penyanyi dia kan. Dia ada satu studio, the first floating studio in Singapore. So aku record kat situ. Aku dapat experience studio, and then aku record lagi kat Kinetech Studio kat Singapore juga. Dua album kat situ. Then aku naik KL lah, naik KL kira aku pun masa tu lupa, lepas tu aku boleh pakai kira, macam CV kan, benda tu kira. Then aku try nak record, at the end of the day masa main dengan Michael tu, gitaris Michael tu Thomas Ham, dia balik pada Berkeley, dia kerja kat Radio Fusion. So kira dia dah biasa main aku, so dia cakap, tempo kau bagus lah kan, so kau boleh try, nak try recording. So aku pun try lah, aku cakap dia okay lah. Then tu first album aku record kat KL, album Chinese. Aku ingat Karen Chow. Karen Chow ke Karen Chow? Under EMI tak silap aku. Then lepas tu aku dah record tu, then jumpa Nasir, Datuk Nasir Bukasim, Manan Ngah, Fauzi Mazuki. Because kat Radio Fusion masa tu, Radio Fusion tu kira macam studio yang banyak juga orang pakai lah kan. So habis aku record tu, masa tu Ahmad Nawab lah tengah nak rekod, Fauzi dengan Nasir, Datuk Nasir. So dia orang dengar sekejap kan aku main ni, macam oh kau boleh main lah ni. Dan start rekod album JJ, Kau Yang Tersendiri. Tu first album aku session Melayu punya lah kat ni. Lepas tu then mostly all the albums lah, banyak lah. Nak cakap puas hati susah lah. Kita memang sentiasa tak puas hati. Kita boleh nak kan, nak kalau boleh, oh aku nak rekod balik lah lagu tu, aku nak buat lagi bagus lah, aku nak ni kan. Tapi kalau kepuasan, satisfaction ni, of course lah, masa aku work dengan RAP lah, dengan Roslan, kita buat Hijau, kita buat Gamal, kita buat Sheila Majid, Emosi, Warna, Legenda, dan buat Ikhlas, Azman Warren semua kan. Okay, situ semua start dengan Roslan tu kira aku puas lah main muzik. Kita dapat buat tour, Indonesia tour kan. Kita pergi Europe kan, kita pergi okay, banyak tempat je lah aku dapat merasa kan. Kadang-kadang kita pun tak terfikir kan nak dapat macam tu punya peluang. Kau perform tau, bukan setakat backing this music, kau punya music kan, aku involve. Aku start, aku co-produce album Hijau, album Gamal, album Sheila, most is aku co-produce. Kan aku interested in doing that kind of thing lah kan. So tu yang puas hati lah, because kau main, kau punya consider composition lah, kau punya own material kan, kau punya own effort kan, daripada record, daripada kau main untuk orang just
okey, tapi dia punya satisfaction tu lain lah, kurang kan. The backing orang punya kan, kita backing kau punya kan. Nah, so with RAPs tu yang paling best lah. The best time lah, the best music, the best semua kat situ, the best lah. Banyak kan, arwah abang aku, Tom, banyak lah, Louis. Jadi sebab every stages yang aku matang tu, aku dengar different kind of lagu kan. So different kind of drama. Mula-mula rock aku dengar Ian Paice kan. Lepas tu aku dengar Neil Peart. Lepas tu dah Neil Peart, aku dengar Vinnie Colaiuta. Ni aku dengar Police, Think Stewart Copeland kan, hi-hat dia. Ni aku dengar Steve Gadd, dia punya feel. Then Dave Wacker. Because sebab aku berkembang kan, aku tak stuck kat satu kan. Tapi yang aku minat selalu tu macam tu lah kan, Neil Peart, Vinnie, Dave Wacker, Steve Gadd, semua, because dia orang tu sessionist. So jadi dia backing studio bagus, dia buat live bagus. So aku basically belajar, ambil tahu lah pasal dia orang, apa dia buat, dia punya idea, dia punya apa, dia banyak dengar. Then basically daripada situ aku follow lah, aku faham lah. Work hard lah, kerja keras, always belajar, belajar mendengar. Kalau boleh, ni kadang-kadang budak-budak kita ni cakap banyak sangat. So dia dah ada peribahasa kan, kau cakap banyak sangat ni kau tak akan belajar kan. So aku dulu macam tu lah, maksudnya aku bagi tahu dia, okay, kalau kau nak belajar, kau diam. Walaupun kita kadang terasa macam, ya aku betul ni, aku tahu poin ni, aku boleh. Tapi kau diam lah, sebab kita nak belajar kan. So kita ambil daripada, kita baca, kita faham, kita nampak macam mana dia orang jalan apa semua. Dan kita, okey, aku boleh buat macam ni, aku boleh buat macam ni, aku boleh buat macam ni. So banyak kan mendengar and banyak discussion. Dulu aku selalu discuss, duduk dengan Tom, Razak. Kita duduk satu rumah, kita practice, kita exchange idea, kita bergaduh, kita bertekak kan. Okay. And then ambil peluang lah, apa-apa dapat. Jangan macam, oh aku rock drama, aku tak main music macam ni kan. Tak ada lah. Apa-apa music pun, as long as kita dapat belajar, then benda yang kita belajar tu kita adapt lah kat kita punya playing kan. Tak kira kau main rock ke, kau main apa kan. But basically banyak mendengar dan shut up, diam lah kan, jangan banyak cakap lah. Belajar is be quiet. Semua manis, semua best. Kita pergi kan, kita pergi musician ni tu yang best dia kan. Kau pergi basically orang nak kena beli tiket kapal terbang, kumpul duit, beli tiket RM4,000, RM5,000, RM10,000. Kita musician semua membayar kan, kan? Membayar kan, makan kita ada apa semua. So mostly travelling bukan luar negara lah. Walaupun dalam negara aku enjoy lah. Because yelah, kau bayangkan duduk situ KL kan, belah kan, dapat best lah kan. Kan duduk situ ya, kita dapat pergi lah. Dapat pergi Langkawi pun best, dapat pergi Melaka pun best, dapat pergi Johor pun best lah. Kira best lah kan. Ada sebab benda macam tu lah, musician ni kita nak belajar. Sebab music tu kadang-kadang bila kau dah selalu main, kau boring tau. So kita nak belajar best. Kita tune lagi kita best kan. Gimana pun best buat. Main music selagi main je, kira best lah. Dapat main music tu kira best. Kan jangan, Allah tak best lah main ni, tak best lah kan. Then bila kita dah tune negatif, dan of course lah, negatif lah kita punya attitude kan. Yang tak best je mostly bila kau kerja dengan yang tak professional lah, yang tak tahu apa dia buat. Kebanyakannya local, especially macam yalah, TV station lah selalunya. Dia punya kan,
ataupun local show lah, banyak dia orang tak faham lah. Monitor kita memang, so yang tak best tu bila kau dapat kerja dengan orang yang tak faham tanggungjawab dia dengan apa dia patut buat, tu tak best. Man, talking about Zahid Ahmad ni, dia ni memang really somebody lah, orang yang yang very creative in drumming. Pasal apa saya cakap macam tu? Pasal saya kenal Zahid ni daripada tahun 87, 86, 87 lah, somewhere around there. Dia ni orang yang memperhambakan diri dia kepada drum. Maksud dia, hamba dia macam tu, dia very committed in drumming. Permainan dia, dia boleh main rock, dia boleh main hard rock, dia boleh main jazz, dia boleh main very versatile drummer. Yang dia very powerful lah, maksud saya. Manakala bila masa dia main aja, dia really full hearted. Kan, dia tak ada macam orang main sambil lewa. Yalah, dulu kan zaman-zaman session dulu, tahun 1987. In fact, saya pun pernah menggunakan nikmat beliau untuk apa, beberapa lagu masa dengan first album Wings lah. Maksud tu kita ada experience, so kita minta apa, apa Zahid punya, not to say bantuan, kita minta dia punya idea kreatif in drumming. Adalah beberapa lagu Zahid, saya dengan Zahid ni we are very close. Maksud dia kita rapat macam abang adik lah. So dia pun banyak bagi ilmu, dia pun banyak mencurahkan apa pengalaman dia. Dia when it comes to sembang about drumming, dia dia tak kedekut lah. So this guy is very special. And Zahid Ahmad, saya doakan berjaya dan terus berjaya dan berjaya, insyaAllah. JS, Jin, thank you Jin. Jin, Jin baik ah, Jin. Jin, bukan pasal dia ada kat sini, memang dia, semua musician tahu dia kan. Kau nak beli barang semua, semua pergi kat dia. Dia basically, sebab dia pun drama, so dia punya, dia pun ada taste lah, produk dia quality, dia jaga. And yang most important, dia support. So kita pun musician kena support dia balik lah. Keep it up, Jin. Thank you.